Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Puan Krian minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah rasional pelaksanaan format baru ujian penilaian sekolah rendah yang telah menyebabkan keputusan UPSR tahun 2016 begitu merosot sehingga ramai murid yang terkeliru dan kecewa kerana gagal mendapat semua A. Sila Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Puan Krian. Pada tahun 2010, 7 tahun yang lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menentukan satu format baru kepada peperiksaan UPSR. Engagement telah dibuat dengan Kongres, dengan Kesatuan Guru, dengan NGO, ahli-ahli akademik, dan akhirnya satu keputusan telah diputuskan bersama dan Kementerian Pendidikan telah menetapkan bahawa pada tahun 2011, iaitu pelajar-pelajar di tahun 1 pada tahun 2011 akan mengambil UPSR yang berasaskan kepada format baru. Jadi selama tahun 1 2011 dan pada tahun 2016 pelajar-pelajar ini berada di tahun 6. Jadi ini dipanggil kohort yang pertama untuk pelajar-pelajar mengambil UPSR dengan format baru. Yang dalam format baru ini diperkenalkan 6 mata pelajaran, iaitu 4 mata pelajaran tapi 6 kertas. Bahasa Malaysia 1, penulisan. Bahasa Malaysia 2, pemahaman. Bahasa Inggeris 1, bahasa Inggeris 2. Begitu juga dengan bahasa Cina dan bahasa Tamil, 2 kertas. Dan yang nombor 5 dan nombor 6 itu adalah matematik dan sains. Jadi yang berbezanya ialah yang dalam format lama tidak ada penulisan dan pemahaman. Ya, dalam format lama hanya ada pemahaman objektif sahaja. Dan contohnya, bahasa Malaysia dulu ada 40 soalan objektif dan soalan itu telah dikurangkan kepada 20 soalan sahaja dalam objektif. Itu di antara yang diperkenalkan. Dan tujuan diperkenalkan ini adalah untuk membolehkan pentafsiran berasaskan sekolah dicampur sekali dengan akademik. Akademik, satu bab. Pentafsiran berasaskan sekolah yang dikenali sebagai psychometric, pentafsiran aktiviti jasmani dan co-curriculum sekolah, dan PBS dipanggil, pentafsiran berasaskan sekolah. Jadi tiga ini dicampur dengan akademik akan dapatlah penilaian seorang pelajar yang berada di sekolah di tahun 6. Itu jawapan saya. Terima kasih. Ya. Sila Yang Amat Kubang Krian, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Menteri. Penurunan peratusan pelajar yang mendapat semua A adalah sangat ketara dan mendadak daripada 86% pada tahun sebelumnya kepada hanya 1.1% pada tahun ini. Itu belum lagi dikira jumlah pelajar yang mendapat semua A yang lebih besar berbanding A, yang seolah-olah menunjukkan masih berlakunya pengabaian pendidikan terhadap murid-murid yang lemah. Soalan saya, apakah faktor dan punca utama yang menyebabkan perkara ini berlaku, sama ada keupayaan guru-guru, kemampuan pelajar atau cara dan penggeridan markah peperiksaan? Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih soalan tambahan Kubang Krian. Sukalah saya menyebut di sini bahawa di dalam format baru ini sudah tentulah guru-guru telah diambil kira sepanjang 6 tahun kohort yang pertama ini ada peningkatan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dibuat terhadap guru. Sama ada guru baru yang keluar daripada IPGM ataupun guru baru keluar daripada universiti, termasuk juga guru yang dah lama dibawa balik berkursus untuk memahamkan kaedah-kaedah dalam format baru, especially yang melibatkan penulisan pelajar sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Dan proses ini berterusan beberapa tahun untuk pengetahuan Yang Berhormat.
Yang keduanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai yang kita dikenali soalan kebat. Soalan kebat ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin higher order thinking skill. Yang ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu dipikirkan oleh pelajar dan aplikasi kepada ini hendaklah dibuat oleh guru. Jadi sesuatu ujian di dalam kelas itu hendaklah dibuat, hendaklah pelajar-pelajar dapat berfikir. Bukan saja pelajar dapat berfikir, tapi pelajar dapat bagaimana pelajar boleh menyelesaikan masalah dan selepas itu pelajar boleh menerangkan kembali kepada kelas atau kepada guru bahawa inilah jalan penyelesaian sesuatu perkara. Saya akui bahawa yang Bapak sebut bahawa sememangnya keputusan A itu memang rendah. Tapi secara keseluruhannya yang Bapak, apabila kita ambil analisa melihat kepada pelajar yang mendapat B dan pelajar yang mendapat C misalnya, sebab tahun ini sampai E, tahun UPSR sebelum ni hanya sampai D. Tapi tahun ini kita bagi A, B, C dan E. Jadi maknanya D itu boleh lagi diambil kira di dalam keputusan peperiksaan UPSR. Satu penilaian penuh dan analisa berkaitan dengan buat pertama kali ini kita akan insyaAllah di kementerian akan keluarkan. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Datuk Dr.